Igor, are your parents zombies too? Oh no. Please no. Not my friends. They're zombies too. Guys, jumpa lagi dengan gua, Meta Aro, dan hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita di game School Boy Runway versi zombie. Di video sebelumnya banyak banget komentar yang nanyain bagaimana cara download dan cara install School Boy Runway versi zombie, dan hari ini kita akan bahas sekaligus ya guys, sekaligus kita akan bahas juga huruf M. Jadi di sini gue belum punya huruf M-nya. Jadi kalian kalau ngikutin gue yang versi zombie ini, kita akan bareng-bareng dapetin huruf M-nya ya. Caranya kayak gimana nanti kita akan bahas juga. Gue juga pengen cicil-cicil dapetin ending yang ketiga. Kemarin sudah dapetin ending yang pertama sama ending yang kedua ya. Kita dapetin ending ketiga hari ini. Terus untuk teman-teman semua yang masih menggunakan emoticon spam seperti ini, ya. Jadi ini menurut gua emoticon spam, jadi bentuknya senyum terus ada tanda airnya. Kalian secara otomatis tidak akan pernah bisa komen di kolom komentar channel Meta Aro ya. Jadi usahakan kalian jangan pakai emoticon itu kalau nggak mau masuk ke dalam tempat sampah yang ada di channel Meta Aro gitu ya guys ya. Ya udah, ini gua akan masuk dulu. Dan kemarin juga gua udah nguarin tab komunitas ya, ngomongin tentang komentar-komentar spam. Ternyata masih banyak banget bocil-bocil yang ngeluarin kayak menit 0001, 0002, 0003. Itu gue gak ngerti ya kenapa mereka ngeluarin komentar-komentar kayak gitu. Langsung gue report, langsung gue blokir. Jadi mereka tidak akan pernah lagi bisa untuk komen di channel Meta Aro sampai kapanpun. Kalaupun dia bikin akun baru terus dia komentar kayak gitu lagi, gue langsung blokir. Kita report bareng-bareng. Jadi untuk subscriber gue seluruhnya, pasukan Meta Aro, tolong report ya komentar-komentar yang muncul tidak jelas. Kayak ABCDJJJZXXXX itu kan gak jelas ya. Report aja ya, report. Segera report aja guys. Kalaupun dia lolos di dalam, kalaupun dia lolos dari pantauan gua, kalian langsung aja komen di dalam komentarnya dia. Bang, ini bang, blokir aja bang. Nanti itu pasti ke notif sama gua, langsung gua blokirin ya. Bocil-bocil yang nulis banyak menit-menit 0,00 berapa gitu ya. Terus komentar-komentar yang gak jelas, langsung laporan ke gua aja ya. Nanti kita akan blokir bareng-bareng, kita report bareng-bareng. Banyak juga yang protes, ternyata bukan gua doang ya. Ini apa? Andrew 2002. Jangan lupa emoticon yang ada tanda airnya jangan pernah dipakai lagi. Itu masuknya nanti ke tempat sampah ya, yang ada di channel gua gitu ya. Nah guys, kita akan bahas huruf M. Caranya bagaimana sih dapat huruf M? Mudah banget, kalian langsung aja ke terminal. Kalau udah masuk ke dalam komputernya si Andre ya, tulis menu mode on, terus enter. Nah di sini kan ada tulisan bahasa Rusia ya, itu ada bahasa Rusia yang tulisannya sudah warna hijau, ada dua. Itu menandakan bahwa ending yang pertama, ending kedua sudah gue dapatkan gitu ya. Dan kita coba nanti cari ending yang ketiga. Apakah nanti salah satu tulisan warna merah ini berubah lagi jadi warna hijau? Kita lihat bareng-bareng. Nanti selesai kita mendapatkan ending yang ketiga, kita baru menuju bagaimana sih cara install dan download School Boy versi zombie ya. Ini tidak bisa dirubah jadi versi zombie guys. Kalian harus uninstall dulu versi aslinya. Itu akan menyakitkan hati kalau kalian sudah mendapatkan huruf M, harus di uninstall dulu ya. Sekarang gue pengen coba, karena ini kan mode zombie, suara ibu sama bapaknya harus dijadiin suara monster dulu biar nuansanya jadi asik ya, biar serem-serem gitu loh. Kalau nggak salah kodenya itu slot, kalau nggak salah ya, slot mode. Nah ini guys, kalau nggak salah suara bapak sama ibunya itu jadi monster gitu loh. Yaudah, kita sembari nyari. Suaranya kayak suara berat gitu loh guys. Serem ya. Oke,
langsung kita dapat charger. Gua butuh lap bersih, semprotan. Oh, tunggu guys. Itu suara ibunya guys, katanya mau nyiram tanaman. Gua mau nyari semprotan pembersih dulu. Kita cari semprotan pembersih guys. Oh ini nih. Oh katanya bapaknya mau pipis. Berapa? 556. 556. Bapaknya udah lihat belum sih? Oh udah. Suaranya serem banget. Oke, kita udah masuk ke kamar 556. Serem banget suaranya kalau lagi mode begini. 556. Berapa kodenya? 6605. 6605. Tunggu. Udah kali ya. Сколько можно? 6605. Ini gua semprot dulu. Wah, kayaknya gua bakal lupa deh nih. Oh iya ya. Lap bersih. Oh ini nih. Lapnya kita cuci dulu. Ini gua catat aja ya. Gua takut lupa gitu loh guys. Gua di depan gua sudah ada papan tulis, terus gua udah ada spidol. Gua tulis dulu 6605. Gua takut lupa gitu loh. Oke. Siap. 6605. Oh iya. Kalian yang lagi nonton, coba kalian lebih suka gua pakai earphone atau pakai headset? Gua pengen tahu pendapat kalian, lebih bagus pakai headset apa pakai earphone? Pengen tahu guys, pengen tahu. Soalnya gue kadang-kadang pakai headset ragu-ragu, pakai earphone juga ragu-ragu. Tadi sangka mirip-mirip sesuatu. Ya begitulah. Ini kita bikin ibunya marah kali ya. Ya udah deh, kita bikin ibunya marah aja ya. Gue langsung aja ngumpet di sini, semoga nggak ketahuan ya sama ibu zombie. Udah, kita tungguin aja. Semoga hari ini gue bisa dapet ending yang ketiga ya guys. Нужно срочно вернуться в комнату. Oh, suaranya si Andre juga berubah ya. Лишь бы не спалиться. Wah. Кто включил свет в туалете? Ох ты, паразит! Гена! Давай бегом на помощь, наш сын куда-то делся! О, суаранья это ло, крэн банал, я. Lagi dicari-cari ya. Gua kirain pakai kode suara monster yang berubah hanya ibu bapaknya. Si Andre ikutan berubah suaranya guys. Wow, ada yang di luar rumah. Sumpah ini gelap banget ya. Kalau malam-malam tuh gelap banget. Sebenarnya gue kurang suka ya malam-malam. Oh iya, gue lupa satu item. Gue lupa obat tidur, guys. Bapaknya tuh harus dibuat tidur. Gue lupa. Astaga, gelapnya. Oke.
Nih, ada lap bersih ya. Ini versi zombie ini udah bersih, guys. Ini lap bersih. Ini udah bersih banget ini. Walaupun memang banyak darah-darahnya ya. Waduh. Serem banget, lihat deh. Toiletnya juga berdarah-darah. Wah. Nah, ini kita bersihin dulu nih. Kita masukin dulu kodenya tadi 6605, enter. Dah, berhasil. Ini jangan dipencet dulu. Obat tidurnya belum dapet aku. Wah, wah, wah. Бабцы! Ну вот, можете же, а? Kalau nggak salah, seharusnya obat tidurnya itu di dalam brankas. Semoga kita beruntung dan langsung dapet ya. Tengahnya merah, gue udah punya catatannya. Ini merah, merah, terus ini putih, ini kuning, oke, ini orange, terus ini putih, ini biru, ini kuning. Please, semoga obat tidur. Good job, Metaru. Gue langsung dapet. Gokil. Oh, wow, suaranya serem banget. Jadi ending ketiga itu kita jepit ibu atau bapaknya di gerbang mobil. Semoga berhasil ya. Gue nggak tahu ini berhasil apa enggak nih. Kita coba email dulu bapaknya. Kita kirim pesan ya. Kita masukin obat tidur dulu. Wow, ini udah yang paling tegang. Ini menegangkan, guys. Kalau berhasil bagus. Kalau nggak berhasil repot ini. Obat tidur sudah gue masukin. Kita siap-siap di tempat bel dulu ya. Yo, let's go yuk. Tunggu bapaknya nguap. Wah, berhasil gak ya? Doain ya guys, semoga berhasil ya, sekali percobaan ya. Semoga berhasil. Please dapat ending ketiga, please. Untuk mendapatkan huruf M. Gue fokus dulu ya guys. Gue fokus dulu. Bapaknya udah tidur. Oke. Oke. Sip. Ibunya sudah berjaga-jaga. Ini kita close. Ini guys. Wow, 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 lari, lari, woo, dapat, 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 please, please. Ending ketiga, tepuk tangan dulu, yay! Coba kita lihat dulu progres untuk kita mendapatkan huruf M-nya udah sampai mana, yuk. Kita lihat dulu progresnya. Ini gue masuk ke mode training aja ya. Kita lihat progresnya. Apakah tulisan yang tadi warna merah sudah ada hijau lagi? Kalau ada hijau lagi berarti kita berhasil gitu ya. Kemarin ending 1-2 udah. Kita lihat dulu. Bang, dapetin misi huruf M-nya haruskah pakai mode ekstrim, haruskah pakai mode normal, haruskah pakai hard? Tidak perlu, semuanya mode easy aja juga kalian udah bisa dapetin ya. Coba kita tulis dulu Andrew. Semoga bener ya, semoga ending ketiga juga sebuah syarat untuk mendapatkan huruf M. Kita tulis dulu menu mode on. Enter. Oh, ending ketiga ternyata tidak dibutuhkan.
Aku baru tahu. Berarti syarat untuk dapetin huruf M ending ketiga tidak bisa ya, guys? Oke. Gue udah tahu sekarang. Ini sebuah fakta yang gue baru ketahui. Bagus ya. Informasinya bagus ya untuk hari ini ya. Ya udah. Daripada berlama-lama, langsung aja kita coba menuju untuk cara download Schoolboy Runway versi zombie. Yuk, mari. Sekarang gue sudah ada di tampilan channel Meta Aro ya. Sekarang kita akan bahas cara download dan install Schoolboy Runway versi zombie. Oh iya, gue pengen kasih tahu dulu deh ke komunitas deh. Semoga kalian juga belajar ya bareng-bareng menghargai sesuatu itu ya. Pertama, ini guys, ini kalian harus tahu dulu entah kenapa banyak emoticon senyum palsu di komentarnya channel Meta Aro. Jadi ini spam emoji. Jadi spam emoji ini otomatis akan masuk ke dalam tempat sampahnya channel Meta Aro ya. Jadi kalian kalau komen ada emoticon seperti ini, secara otomatis kalian nggak bisa komen. Itu yang pertama, ini spam emoji yang sudah gue keluarin di tab komunitas gue. Abis itu komentar-komentar nggak jelas. Ini kan kayak ada komentar ini ya. Apa nih yang menit-menit gini ya. Oh, gue nggak bisa zoom. Ini gue zoom aja di layar gue. Jadi kalian kalau komentarnya seperti ini, menit-menit begini, langsung gue tindak blokir ya. Gue udah tulis di sini, entah apa maksudnya. Pokoknya gue udah tulis di situ kata-katanya. Gue selalu kasih tindakan blokir di situ, kayak huruf G, kalian komen nggak jelas, terus ada menit-menit nggak jelas, terus komen kayak gini juga, YGG YYZZ, apa tuh FXN, apalah itu nggak jelas, komentarnya langsung gue blokirin ya, maafkan aku ya. Jadi kalian kalau mau unsubscribe ya silahkan, monggo. Gue nggak menerima subscriber yang seperti ini. Kalian boleh unsubscribe channel ini, nggak apa-apa, karena gue mau nyari subscriber yang berkualitas semua ya. Terus di sini juga isi komentarnya ada beberapa yang protes juga sih nih. Terima kasih, soalnya aku lumayan sebel sama komentar kayak gitu. Soalnya kalau mereka spam komentar nggak jelas, nanti komentar subscriber channel Meta Aro yang lain ketutupan sama komen nggak jelas, kayak komen di gambar postingan. Jadi kayak gitu ya. Kemarin gue udah ngeluarin postingan. Terus gue komen lagi guys di bawah. Setelah postingan ini gue keluarin, banyak yang tulis komentar kayak gitu di bawah komentar sini ya. Disangkanya itu bercandaan guys. Jadi banyak bocil yang akhirnya komentar sembarangan kayak gini. Habis itu dia langsung komen gitu. Dia gak sadar bahwa disangkanya gue bercanda. Gue langsung blokir ya. Kalian boleh komen kayak gitu juga di kolom komentar video ini. Tapi resikonya langsung gue blokir. Maaf ya. Maaf banget. Terus untuk emoji ini juga hati-hati. Jangan terlalu keseringan. Walaupun kalian tidak gue blokir, tapi kalian masuknya ke tempat sampah yang ada di channel gue gitu ya. Sekarang itu informasi untuk gue pribadi aja, untuk channel gue pribadi. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya download Schoolboy Runway versi zombie. Jadi ini konten gue yang sebelumnya ya. Kabur dari ayah dan kabur dari ibu dan ayah zombie. Jadi nanti di video ini juga gue akan taruh di linknya di deskripsi. Di deskripsi itu gue udah naruh link. Jadi kalian langsung aja ke deskripsi video gue yang ini atau enggak di video sebelumnya. Nah di sini ada tulisan nih guys. Gue udah naruh linknya game Schoolboy Runway versi zombie. Di bawah ada link. Kalian klik ini ya, link. Nah ini kalau kalian klik, kalian akan dibawa ke dalam website Rusia. Jadi ini website Rusia ya. Bahasanya, jadi mungkin kalian tidak paham bahasa Rusia. Jadi secara otomatis kalian harus schooling dulu, belajar bahasa Rusia. Kursus dulu, kursus bahasa Rusia dulu untuk dapat download ini. Enggak guys. Bercanda ya, bercanda. Jadi kalian cari aja ke bawah. Kalian downloadnya di sini tuh. Ini guys, tulisannya. Nih tulisannya warna hijau. Ini kalian klik. Nanti kalian langsung dibawa download tuh. Jadi kalian langsung download aja. Ini download, diklik aja. Ini kalau gue klik download, gue langsung download lagi. Gue udah download guys, gue nggak perlu. Jadi untuk kalian bisa menggunakan Schoolboy versi zombie ini,
Schoolboy versi sebelumnya yang kalian download di Play Store, itu uninstall dulu guys. Gue takutnya nggak berhasil. Setahu gue memang tidak berhasil. Jadi kalian harus uninstall, abis itu baru install yang versi zombie. Sebenarnya untuk di website ini, kalian bisa nulis juga nih guys. Nih gue kasih tahu ya. Kalian tulis, ini kan ada kaca pembesarnya di pojok kanan atas. Kalian tulis di sini. Schoolboy. Run. Away. Gini. Kalian searching. Sebenarnya di bawah sini juga banyak. Kalian tuh lihat aja. Di sini ada yang versi army, ada versi zombie, ada versi ice cream, ada versi Timoka. Ini Timoka nggak bisa, gue udah coba guys. Di bawahnya gue nggak tahu ini versi-versi apa lagi. Sebenarnya masih banyak, tapi gue nggak gunain gitu. Ya begitulah guys. Begitulah. Semoga hari ini kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari gue. Dan gue sudah memberikan sebuah informasi tentang spam juga. Semoga kalian juga paham ya, yang dimana gak boleh dan dimana bolehnya ya. Dan untuk komentar-komentar yang gak jelas itu tidak berlaku hanya di channel Meta Aro, tapi di channel YouTuber lain, kalian kalau komentar kayak gitu, kalian juga akan diblokir. Itu udah sistem otomatis di channel-channel lain juga melakukan hal itu ya. Jadi bukan hanya channel gue. Jadi untuk kalian para bocil, berhati-hati, jangan berpikir peraturan ini hanya berlaku di channel Meta Aro ya. Bisa,